Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qala sallallahu alaihi wasallam. Al-wirdu huwa talibuhu minka wal warid anta tatlubuhu minhu wa aynama huwa talabuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Ini persoalan sambungan daripada warid, ya. Mana warid? Benda yang sampai dalam kalbi orang yang melakukan wirid. Sekarang dalam masalah kita berwirid, amalan yang ada khas bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Berzikir ada dua, satu zikir am, satu zikir khas. Zikir am tak ada ambil talaki pada mursyid, pada secara bersanad kita ambil baca biasa je lah. Ya. Dah apa beza dia? Wirid sama, tahlil sama, tahlil. Ismu zat sama ismu zat, tapi tak ada rangkaian sampai Rasulullah SAW. Cara sanad. Maka dia punya beza taraki. Ya, amalan tarekat dia ada satu khas dipanggil taraki. Dan dia ada itisalun nur daripada baginda SAW dan terus kepada orang yang beramal. Itu cara rohani. Dan itu penting kita mencari jalan tariqah. Talabu syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabir ulama. Mencari akan mursyid yang mendidik kita, yang ada sanad sampai Rasulullah SAW, itu menjadi kemestian, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Walau kana min akabir ulama, walaupun dia terbesar daripada ulama syariat, alim empat mazhab, alim hadis semua, rohani dia kena jalan khas. Mursyid yang betul-betul dia memimpin rohani dia, sebab yang sampai wusul ila Allah, ila roh, ya, bukan jasad. Jasad kita sebut bungkus tu, dia dimasukkan dalam lubang liang lahat. Yang boleh makrifat ialah hakikatul insan, hakikat diri manusia ni, yang dinamakan dia dengan berbagai nama mengikut maratib. Ada kalbi, ada roh, ada sil, puat, ya, dan sebagainya, ya. Maka dia panggil wirid. Jadi wirid ulama kata dia bagi tiga, kan. Ya, annal wirda yang kasmi la salah sati aqsam. Wirid dibagi tiga. Pertama dia panggil wirdul ubad wa zuhad minal mujtahidin. Yang pertama wirid daripada ahli ibadat dan orang yang zuhad, orang yang zuhud, daripada mujtahidin, orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan rohani dia untuk jalan makrifat. Dan wirid ahli suluk minal sa'irin. Yang kedua wirdul ahli suluk, orang yang suluk yang dipimpin oleh mursyid dia, dia panggil sa'ir. Sa'ir, salik, rahil, sama makna dia. Mana orang yang berjalan, memperjalankan rohani dia dari satu makam ke satu makam untuk sampai kepada makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Dan ketiga dia wirdul ahlil wusul minal arifin. Wirid orang yang sampai kepada Tuhan. Jadi tiga wirid. Ya, wirid yang pertama wirid ahli ubad, mana ahli ibadat yang zahid, yang mujtahid. Ya, wirid mujtahid, kemudian wirid sa'ir dan wirid arif. Ada tiga peringkat. Adapun wirid mujtahid di kalangan ahli ubad, ahli ibadat, dan orang yang mujtahid tadi apa dia? Iaitulah istighraqul awqat fil anwa'il ibadat wa ibadatuhum baina zikri wa du'ain wa salatin wa siyamin wa qad zakara fil ihya, ya, auradun nahar wa auladun wa auradin lain. Mana wirid bagi ahli peringkat bawahan ni, peringkat mujtahid, ialah istighraqul awqat. Dia maknanya memenuh-menuhkan masa dia tadi di dalam anwa'un ibadah, ya, dalam bagian ibadat, sama ada dengan zikirnya, doanya, selawatnya, puasanya, sebagaimana disebut oleh Imam Ghazali dan Ihya. Ihya kalau kita buka, dia ada wirid-wirid khas. Bagi ahli murid begini, bagi guru begini, bagi orang bekerja begini. Ya, daripada bangun pagi sampai tidur balik. Dia ada bagi-bagi wirid cara khas, wirid cara masyarakat begini. Semua dia tu. Supaya semua perjalanan kita jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Adapun wirid sa'ir, sa'irin di kalangan golongan yang sa'ir, yang berjalan. Di kalangan siapa? Ahli suluk. Apa wirid dia? Iaitulah al-khuruj minasy-syawaghil. Mengeluarkan diri kita daripada kesibukan makhluk. Ya. Dia kena keluarkan diri dia, dan syawak, syawaib, dan tarkul alaik, meninggalkan segala benda-benda yang menghalang, wal awaik, wa tathhirul qulub, dan menyucikan qalbi, batin hati dia, ya, minal masawi wal uyub, daripada segala dosa maksiat zahir dan batin dan segala keaiban, ya, wa tahliyatuha bil fadail, dan dia mengisi dengan segala kelebihan, ba'da tahliyah, selepas daripada dia menyucikan minal razail, daripada kekejian sifat-sifat yang mazmumah.
Dan ibadat, ibadat dia apa? Ibadatuhum zikrun wahid. Zikir akan mana Allah Ta'ala yang tunggal. Wa huwa ma ya'nihi lahu asyih. Ya, zikir yang satu maknanya yang tentukan oleh syih dia. La yazidu alaihi ma'ajam'il qulb. Yang tidak bertambah atasnya melainkan ma'ajam'il qalbi, menghimpunkan qalbi dan hudurihi ma'arab. Dan istihdarkan hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Itu wirid mutawasid, peringkat sa'irin. Adapun wirid wasilin, orang yang dah sampai, ialah isqatul hawa wa mahabbatul maula. Ya, dipotong segala hak perjalanan nafsu dan ditanam kuat mahabbah, rindu yang kuat dengan Allah Ta'ala. Bertanpa kerinduan, kalbi tak boleh berjalan. Bagi kita, kalau kita sembahyang tu buat ibadat, hati tak ada connect dengan Tuhan. Tak ada rindu. Ibadat tu kosong. Tunggan-tunggik dengan tunggik lah. Kalau mahabbah dia sap, dia tarik, injizab kalbi dia, diangkat, dia takbir, rohani dia mi'rat terus ke hadrat Tuhan. Itu beza mana ahli usul di kalangan mana arifina billah. Ya, ibadatuhum fikrah wa nazratuhum ma'al ukufil bil hadrah. Ya, maknanya pemikiran dia ialah dalam hadratillah Ta'ala dan diukuf pada hadrat. Pada anak Syaban dia ada ukuful qalbi, kan? Dihentikan akan qalbi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mana sini nak ceritakan wirid, perkara yang amat penting. Ya, wirid adalah perkara yang amat penting. Jangan tinggal. Sesengah kita ni kan dia nak wirid, dia nak wendan. Ya, dia nak warid, sikit-sikit warid, sikit nak warid. Warid tu pemberian Tuhan. Tapi biasanya man laisa lahu wiridun fa laisa lahu warid. Siapa tak ada wirid, dia jangan dapat warid. Tapi jangan kita buat ibadah nak tunggu warid, sebab kalbi kita akan berpusing ni. Ya, sebab jangan tinggalkan, wirid penting. Sebab tu pernah ditanya akan Imam Junid radhiyallahu an wa fi yadihi yasbah. Jadi orang tengok pada tangan Imam Junid ada tasbih. Jadi orang tanya dia, ya anta ma'asyarafuka ta'khudhu piyadiki subha, engkau dah makam tinggi wali besar ya Sayyidi Syekh, pakai tasbih lagi ke dia? Maka kata Imam Junid, naam, sababul wusluna ila ma wasalna pala natruku abadan. Tasbih ni sebab aku sampai ke Tuhan, aku takkan tinggal sampai mati pun gitu. Itu maksudnya, ya. Itu maksudnya, ni no comment. Ada sengah-sengah terdekat, dia sampai pun ni tak pakai tasbih, dia main dalam ni. Ada terdekat dia pakai, ni no comment. Masih-masih ada jalan. Ya, itu no comment. Yang penting sini. Apa kaifiat jalan, yang penting sini qalbi, roh, sir dia. Biar dia tetap tamakun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tu bila dah dibukakan bagi kita warid untuk usul ke Tuhan, jangan kita asyik nak nampak warid entah ni. Sebab kaedah dia apa? Bila hati kita dah cukup dengan Tuhan. Fa iza hasalalaka al-ghina billahi istagnaita an kulli ma siwa bala tatali ila baqa'il hal wala warid wala maqam siwa syuhudil malikil alam. Ya, patatalluka ila baqa'il hal wal warid, ya, dalilun ala adamil ghina'ika bihi ta'ala. Dekat ada dalam perjalanan ni dan fa iza hasalalaka, apabila hasil bagi engkau Tuhan dah bagi apa, al ghina' billah, cukup kita dengan Tuhan. Mana kita duduk dalam makna betul-betul hakikat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Duduk betul tu. Sebut dah banyak tapi duduk tak tahu lagi. Kau dia berdiri belum sila lagi. Dia duduk betul-betul dalam makam tu. Cukup dia dengan Tuhan. Bermana hati dia tidak ada terikat dengan makhluk lagi dah. Makhluk berhadap dia boleh tak rasa apa, makhluk belakang dia pun tak rasa apa. Dia ghina billah. Bila dapat benda tu istagnaita, engkau kaya dengan dia, an kulli ma sama lain daripada makhluk daripada Allah Ta'ala, maka pada tatani, jangan kau memandang-mandang ila baka ilhal. Ya, atau wala ila warid. Tunggu warid dengan hadang, kau dah dapat tap dengan dia tu, cukup jaga tu istiqamah. Kalbi kita jangan putus dengan dia, ya. Wala maqam, jangan pandang pada maqam siwa syuhudil malikil mulk. Melainkan kita nak syuhud akan malikul alam, raja yang mentadbir sekalian alam, ya. Jadi patatlu'uka, tatalluq engkau ila baka il hal aw warid. Hati duk pandang ada hal ada warid, itu dalilun ala adamil ghina'ik. Itu dalil hati engkau belum memada kaya dengan Tuhan lagi. Kalau dia sudah gaya dengan Tuhan, tak, dia tak pandang benda itu. Dia nak kalbi betul-betul menghadap kiblat roh dia. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara adab-adab yang perlu dipaham. Ya? Sebab kalau tak faham kan masalah juga. Dia sikit-sikit tanya warid. Kita warid. Lalu orang kena tanya, bosan dia cerita warid. Dia reka warid. Habis kena akal. Ini banyak ke? Kadang mursyid bukan mursyid. Ya? Dia paksa nak urib warid tu. Warid dia warid. Lalu nak urib pun akal. Kena. Dia pun kena tipu. Itu kan mursyid unang. Ya? Ha, tu jaga dan akhir zaman kata siapa tuan?
Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Akhir zaman jaga bersepah-sepah orang yang mengaku mursyid padahal napa pun tak ada, berlambak. Sana mursyid. Bersepah-sepah yang mursyid betul-betul ya, boleh dibilang dengan jari dan tak sampai betul. Banyak ada jaga dia. Tu jaga betul. Allah Allah. Dia sebenarnya bersihkan dan nak pergi tauhid khas bersihkan roh. Roh kita bila dah betul menghadap dia, cukup dengan syuhudil malikil alam, cukup ya. Atau ayat kita nak pusing lain. Baru kita fa iza kamula tathhirur ruh minal aghyar. Apabila telah sempurna penyucian roh kita daripada aghyar yang lain pada ta'ala ya, washtarakan 'alaiha syumusul anwar, dan telah memancar akan matahari nur makrifat. Jawab dia apa? Kushifat bil asrar. Ya, Tuhan akan bukakan asrar izat wa anwar sifat, dia akan buka. Ya, maka fagharakat tenggelam ia bil bahri tauhid. Maka dia akan tenggelam dalam bahar tauhid, lautan tauhid, allazi takalla anhu al ibarah. Yang mana lemah kita nak olah benda ni, benda zauqi. Wala talhaqu aisyarat, dan tak boleh nak dibawa dengan isyarat. Dia benda zauqi. Itu dia panggil apa? Wahwa tauhidul khas. Itulah tauhid khas namanya. Ya, jadi penting apa? Kosongkan dalam menghadap betul dengan dia. Ya, itu makna. Dia duduk billah, lillah, minallah, ilallah. Apa makna billah? Billahi tasarrufuhum. Itu makna billah. Billah tasarrufuhum. Mana segala tasarruf urusan dia semua dipandang billah. Ya, bi iradatillah, bi kudratillah, bi ilmillah, bi inayatillah. Ya. Makna lillah, lillah ibadatuhum. Segala ubudiah, ibudatiah, ubudiah dia dengan Allah Ta'ala. Minallah ay wuruduhum. Datang dia terima minallah. Dan kembali Allah Ta'ala ilallah suduruhum. Itu dia antara apa? Pakaian-pakaian orang yang sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Di sini nak pesan pada kita apa? Wirid ada di dunia. Ya. Dia tak putus. Dia di dunia aja. Kalau mati dah tak ada wirid. Lepas tu kita tumpu pada wirid. Warid pemberian. Tuan-tuan boleh beri kat mana pun. Jadi wirid kita kena jaga. Yang telah diberi jangan kita apa, mempermain-mainkan amanah. Dia panggil talaki daripada mursyid yang diambil, kena jaga betul. Ada adab semua. Dia bermula wirid tu ialah menuntut dia daripadamu, kerana iaitulah hak umbudiah. Tuan tuntut kita buat benda tu. Dan warid itu engkau menuntut dia. Warid kita nak daripadanya, kerana itu bahagian dirimu, nafsu kita. Dan berjauh-jauh-jauh sangat maknanya, iaitu menuntut dia dari pembunuhmu daripada yang wajib haknya, dan yang itu engkau menuntut daripadanya, daripada garatmu. Ada beza, jauh beza antara yang Tuhan nak dengan kita nak. Ya, jadi kita raikan yang Tuhan nak apa dia? Ubudiah, kehambaan. Yang ada dalam wirid-wirid yang telah disusun untuk tathhirul qalb, menyucikan akan batin hati. Dan tuntut hak kita Allah daripada segala hamba itu berdiri pada hak ubudiah. Mana tuntut Tuhan tu nak mendirikan kehambaan. Ya, dan tuntut hamba pada hak Ta'ala itu bahagian diri, mana campur bahagian nafsu. Sebab wirid-wirid kadang-kadang baca pun tak boleh didengar orang lain. Ya, sebab tersir rahsia. Kalau kita buka ikan, nafsu masuk. Ha, dapat wirid lain macam, wah, orang kata wirid sedap warid awak. Wah, dia mula angin dia naik. Dia kena ubat pukul angin makan. Perut dia kembung. Ya, jaga tu. Nak sidik betul hati dengan Tuhan, wirid warid kita jangan dibagi ketahui orang lain. Kecuali mursyid memberi ketahui warid-warid am. Dia ada warid khas yang tak boleh tu. Kalau warid bagian dia panggil nasyat untuk membangkit semangat dapat niat, itu tak apa. Kalau warid dalam benda asrar sir, itu tak dibuka. Ya. Kerana bahawasanya nafsu itu tiada menuntut melainkan barang yang ada baginya dalamnya bagian. Bagian nafsu. Ini nafsu dalam ibadat. Ini payah nak terus tuan-tuan. Kalau nafsu dalam maksiat senang, dia berjudi benda marak senang orang tahu. Tapi dalam ibadat dia masuk seni. Kadang-kadang kita tak perasan. Itu yang perlu kepada bimbingan. Dan perlu pada pengamatan. Yang besar kali apa? Perlu kepada bantuan dari Allah Ta'ala. Itu yang penting. Minta Allah Ta'ala bantu supaya kita jalan lurus, jangan terpusing dalam perjalanan tadi. Habis. Dan bermula wirid itu ibarat daripada barang yang jatuh. Bermula warid. Dia wirid dengan warid bertukar-tukar. Ejaan dia satu, je alif dia beza dia. Kalau warid yang datang, kalau wirid yang kita buat, di sini warid dia. Bermula warid ada alif tu. Bermula warid itu ibarah daripada ma waqa'ah, barang yang jatuh dengan kasab. Ada alif betul. Wirid itu barang yang jatuh dengan kasab, mana usaha hamba, daripada ibadat yang zahir ataupun yang batin. Dan warid, ini warid,
yang datang, yang datang atas batin hamba daripada segala lataif dan anwar. Ya, segala lataif daripada Ta'ala, jamak daripada lutfi. Ya, segala lataif. Kalau kita pun zikir ada lataif kan. Latifatul ula wa hiya latifatul qalbi, latifatul saniya wa hiya latifatul ruh, latifatul salisah wa hiya latifatul sir. Hafiz sampai habis tu. Itu keadaan Syaban lah. Pada Qadiriyah, Qadariyah pula dia punya lataif dia menaik kata daripada bawah kata ini. Nokta-nokta lataif dia. Kita pusing. Itu dipanggil, itu khas untuk para-para imam-imam tarikat atau lebih khas untuk dia. Masing-masing ada cara dia. Ya, untuk pancaran nur kepada qalbi kita. Sebab an-nur matayar qulubi wal asrar. Nur ialah matayah, maksud kenderaan bagi sir roh dan sir kita untuk berjalan kepada makrifat kepada Tuhan. Berjalan dia ialah nur. Ya, bukan kasaib. Kalau berjalan jasad kasaib, benda kasar ni, lori, kereta, motor. Sebab jasad kita yang kasar. Dia punya kenderaan pun benda kasar. Tapi bila roh latifatur rabbaniyah nuraniyah, maka jalan dia penuh dan sebab pancaran tu dia kena faham. Maka terbukalah dengan dia dadanya dan teranglah dengan dia dan sir dia, ya. Tu. Dengan warid yang sampai tadi, maknanya sir dia makin terang, makin terang. Maka wirid itu barang yang dari hamba bagi Tuhannya, bagi hak kita ada. Daripada mu'amalah, ni mu'amalah batin dan ubudiah kehambaan. Dan warid itu barang yang daripada hak kita ada. Yang Tuhan hantar bagi hamba daripada lutfi dan karamah. Kelemah lembutan kasih sayang Tuhan dan kemuliaan dia dibagi pada hamba tadi. Jadi kita jangan bincang apa yang dia nak bagi. Kita kena bincang apa yang kita nak hantar. Ya, jangan tanya bila kalau kita bekerja kan, kerja pun apa tak apa bekerja, tanya gaji pun nak naik gaji. Kerja tak sebab apa kan. Kita punya kerja tugas zahirkan seelok setamam yang mungkin. Ya, yang paling kamal dengan dia betul-betul. Dia nak hantar tu jangan campur tangan. Kita jangan campur tangan warid yang Tuhan nak hantar. Ada dia hantar warid al-intibah, ada dia hantar warid al-iqbal. Dan kemuncak dia hantar warid waridul wusul atau waridul wisal. Ya, tu peringkat-peringkat warid yang Tuhan cempak dalam kalbi. Apabila kalbi itu bersih. Syarat dia farriq galbak minal aghyar. Kosongkan batin tingkamu lain daripada makhluk. Bau yamla'ku bil ma'arif wal asrar. Tuhan penuhkan dengan makrifat dan sir dari Ta'ala. Syarat kosongkan kalbi. Bak kalbi tempat pancaran nur. Ya, tempat dipanggil baitur rab, rumah Tuhan. Mana bukan Tuhan duduk dalam tu. Ya, kalbinya urusan kita dengan Tuhan dalam bagi makrifat, futuhat, anwar, fuyudat, temudi dalam. Bila kita kosong masuk makhluk habis kan. Dia tak layak lagi. Dia ada apa ke? Dah kotor. Dia tak. Kama la yuhibbul al-amal mustarak, la yuhibbul kalbul mustarak. Bagaimana Ta'ala tak mau amal tu disekutukan, begitu juga kalbi dia tak nak disekutukan dengan lain. Dengan dia saja. Itu maksudnya. Jadi maksud di sini apa ringkas dia? Dia suruh kita iktinat, makna beri tumpuan kepada tugas kita. Wirid tu jaga. Jangan duduk tanya tugas, jangan duduk tanya kerja Tuhan, Tuhan nak bagi tu hak dia. Ya, kita sempurnakan tugas kita secantik mungkin, ya, sebaik yang ada, yang terbaik termampu. Habis. Dan satu lagi, dan wirid itu terlebih hak dia. Terlebih sebenar yang disungguhkan. Mana wirid tu kita kena tumpuan sebab tu tugas kita oleh hamba akan dia dan peliharanya daripada warid kerana dua perkara. Pertama, bahawa wirid itu tertentu pada negeri dunia. Akhirat tak ada wirid lagi dah. Sana yaumul jaza, hari balasan. Yaumul amal, hari nak beramal ni masa dia. Yang tinggal lagi umur kita koyak-koyak lagi dan beberapa hari lagi besok Allah. Ya, maknanya sini kita nak folun sebelum datang malakul maut. Ha. Dan tiada jatuh ia melainkan dalam dunia. Maka putus ia dengan sebab putus dunia. Fana ia dengan sebab fana dunia. Ya, maknanya dengan mati kita bila tak ada sepadan sikit sangat. Maka polun tumpu yang ni. Yang ni tugas kita. Adapun warik itu kurnia Tuhan. Ya, sampai bila dia beri akhirat pun dia beri lagi. Itu hak dia. Maka jangan ganggu urusan Tuhan. Buat kerja urusan ki, urusan kita. Itu maksudnya apa? Tasfiyatul qalb, sucikan dalam. Dan kemaskan kedudukan dia dengan Tuhan. InsyaAllah akan diberilah mana kurniaan Tuhan yang sangat hebat. Sebab inna Allah la yukhliful mi'ad. Dan Tuhan dah janji. Dia tak menyerahi janji. Walazina jahadu fina lanah diandahum suhulana. Siapa yang bersungguh jalan kami, kami akan buka jalannya. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana ya rabbana. Fa inna khayra kullihi bi yadika wa anta bina ra'un. Allahumma haqqiqna bi haqaiqil ahli al-qurbi wa asrukna ila masalikil ahli al-jazb bi jayyibin.
Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Alhamdulillah.